kita udah sampai di Ngerengan, pintu masuk Gunung Api Purbalangunan nih teman-teman. Ini kita berhenti di sini aja. Tutup. Selamat datang kawasan ekowisata Gunung Api Purbalangunan. Oh, tutup, tutup. Nah, ini pintu masuknya tapi tutup. Oke, kita parkir sini dulu aja. Tutup ya bro, tutup. Video ini adalah kelanjutan dari video perjalananku kemarin menuju ke Gunung Api Purbalangunan. Dan sesampainya di lokasi ternyata tutup. Ya wis lah, gak apa-apa. Nah, mumpung kita udah sampai di Langeran, sekalian aja deh kita mampir ke embung Langerannya. Lokasinya gak jauh kok dari pintu masuk Gunung Api Purbalangunan. Ya walaupun kesana juga pasti ntar tutup juga sih. Tapi gak apa-apa, biar kalian juga tahu lokasi embung Langeran ini di mana. Karena asli buat yang males daki Gunung Api Purba, mending ke embungnya aja. Pemandangannya gak kalah keren pokoknya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja OTW ke sana. Let's go. Dan lurus, belok kiri. Ada petunjuknya, embung Langeran belok kiri. Oh, ditutup. Ternyata ditutup untuk sementara. Jadi coba. Embung Langeran itu nggak jauh dari Gunung Api Purbalangunan ya. Oh, wisata tutup. Wisata tutup, tapi kita mau cari tahu sejauh mana. Ya, alamat nggak bisa terbangun keren ini. Padahal bagus deh. Ditutup ya balik aja. Ini masih ada di wilayah Langeran, kelurahan Langeran atau desa Langeran. Di sebelah kiriku itu ada Gunung Api Purba. Nah, itu embungnya di sana tuh. Embung itu semacam danau atau waduk tapi kecil, sengaja dibuat buat tujuannya untuk cadangan air warga sekitar biasanya. Wah, keren banget. Ya, tapi bisa dilihat ya. Jadi ini lokasinya nggak jauh dari Langeran, dari Gunung Api Purba. Ini batu-batunya masih gede-gede. Mana ya? Mungkin jalan aja lah. Ini nggak tahu sampai kapan nih PPKM-nya diteruskan, tapi yang jelas tadi masih ditutup. Terus keterangan di Candi Hijau tadi juga
wisata sepanjang sini masih ditutup teman-teman. Obat wisata Ngelanggeran sangat sebentar loh, tapi ditutup. Kalau tutup balik kita. Oh, ditutup. Kalau mati motor ditutup, wisata ditutup, wajib pakai masker. Tapi ada mobil lewat mana? Tapi jangan diterus ya teman, ini resminya masih ditutup. Tapi nggak tahu ini melakukan. Tangga embung, embungnya di atas. Parkir. Oh, akses ke atasnya ditutup. Kalau apa kita muter. Akses ke atasnya tadi ditutup. Nah, ini parkirannya teman-teman. Bisa dilihat kan, cantik banget kan Ngelanggeran. Itu Gunung Api Purba Ngelanggeran itu. Kita di sini aja ya. Soalnya tadi jalur naiknya ke sana itu ditutup. Tapi ada yang bisa naik. Ya, tadi di sini aja. Terbangin drone di sini aja. Nah, karena jalan untuk ke embung ditutup teman-teman, dan aku nggak mau nyalain aturan kali ini. Ya, walaupun ada yang ke atas tadi, aku lihat 2 orang atau 3 orang lagi foto-foto. Tapi di sini aku sampai parkiran aja ya teman-teman. Dan ya, aku cuma bisa ngambil gambar dari sini. Tapi nggak apa-apa, besok lagi kalau misalnya PPKM udah selesai, aku bakalan balik berkunjung ke sini buat kasih video tentang embung Ngelanggeran yang lebih jelas. Untuk kali ini cukup sampai di sini aja teman-teman. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyimak atau menonton videoku dari tadi. Terima kasih.
guiding us through the dark. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa di share ya teman-teman. Semoga videoku kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.